back to my YouTube channel. Selamat siang, bangunnya telat. Ada yang request mau lihat aku bikin video dari bangun. Jadi aku udah sikat gigi, udah bangun. Terus si Vin pengen breakfast, walaupun ini sebenarnya udah telat banget. Dia pengen chicken pakai vegetables. Okay, we gonna make for him. Meanwhile, aku juga bikin buat aku sendiri. Nah, jadi biasanya kalau aku tuh pagi-pagi lemon, jahe, pakai madu. Madunya ini clover honey. Buat kalian yang pengen tahu tentang si clover honey ini, kalian bisa kontak aku aja di DM. Ini banyak banget manfaatnya dan benar-benar bikin sebenarnya badan kita tuh jadi much apa ya, kayak sehat gitu. Anyway, kalau tiap hari aku kayak gini, karena sebenarnya to be honest nih, aku sama si Vin tuh struggling with one thing barengan. Nah, nanti biasanya ini aku panasin sekitar 2 menit. So anyway, aku tuh sama dia struggling satu hal. Aku tuh kan badannya tuh gak bisa kena AC, gak bisa kena kipas angin. Sedangkan si Vin itu setiap hari wajib banget pakai AC, wajib banget pakai kipas angin. I have no idea itu gimana sampai harus jadi kayak gitu. Dan aku ya mau gak mau struggling tiap hari karena si Vin gak bisa tidur. Di pagi biasanya aku minum dulu juga air putih. Sebenarnya biasanya minum si lemon madu, tapi sambil nunggu aku biasanya kehausan, aku minum. By the way, ini Bisleri bagus banget. Dia itu 100% recyclable. Jadi si botol-botol ini yang udah mereka pakai tuh nanti sama mereka bakal di-recycle lagi. Aku sempat lihat videonya, ada yang bikin sampai kayak jadi bikin baju, keren banget sih. Oh, sambil kasih lihat preparation ya. Saudara Yavin juga, jadi jahe, terus lemonnya kita parut. Ambil si clover honey ini. Ini tuh enak banget, seriusan deh. Dan ini aman juga buat anak-anak guys. Ya, aku biasanya ngambil segini. Ya. Aku seneng madunya tuh enak. Terus boleh ditambahin air putih dikit dulu yang apa yang nggak terlalu panas ya, itu masukin ini ya. Setelahnya udah jadi nggak diaduk-aduk dan kita minum. Dia pengen ayam itu ayam yang sudah dimarinasi, jadi cuma tinggal dipanggang-panggang gitu doang aja. Nah, meanwhile aku bakal potongin ini capsicum. Ini juga sebenarnya cuma dioseng-oseng aja gitu, pakai garam, pakai merica, udah selesai gitu doang. Intinya cukup bersyukur punya laki tuh nggak ribet, beneran nggak ribet, se-nggak ribet itu. Gue nggak harus masakin aneh-aneh, gue juga nggak harus bikinin apa-apa segala macem yang ribet-ribet itu, pokoknya nggak deh. Nah, makanya somehow bersyukur aja karena emang beneran dia nggak ribet gitu. Kalau aku pribadi biasanya udah minum jahe, madu, terus udah minum lemon, aku tuh biasanya, bikin kopi. Ya, udah bikin kopi, kita akan masak. Udah kasih lihat kalian deh how it is. Kayak gini nih marinasinya. Ini yang jadi marinasi. Hmm.
segini doang, bener-bener gini. Udah deh. Kita lagi motong ini, terus nanti kita bakalan bikin soteknya gitu. Gitu kurang lebih. So, ada yang sempat nanya juga, kayak kak bagus sih kalau dimakan, diminumnya tuh malam-malam. Aku kadang sehari tuh dua kali guys, jadi pagi sama malam. Kalau malam itu kan karena aku udah tahu nih bakalan suka haci-haci bersin-bersin. Kadang aku pakai teh juga, jadi makin enak gitu. Dan yang buat mah itu sebenarnya aku tuh, to be honest, aku kayak baik-baik aja sih, aku nggak ada mah, jadi kayak masih aman di aku. Tapi jujur buat yang ada mah, lebih baik tanya sama yang lebih paham dulu, atau kalian kalau memang berani coba ya silakan coba, tapi aku nggak menjamin ya akan aman gitu loh. Masak untuk sayurnya. So sebenarnya pagi-pagi pengennya sih ada bubur yang kayak gitu-gitu ya, cuman nggak ada option. Makanannya ya kayak gini, jadi ya gimana ya, ditambahin baik sote ini. Iya bunga cuma di sote doang guys. Pink salt and then pakai merica. That's it. Nggak pakai apa-apa lagi ya. You are cooking for yourself also? Yeah. You are doing only for camera, I will put everything whatever you say. Tuh. Bener-bener cuman kayak gini. Tuh. Ya. Bener-bener aku cuman masak kayak gini doang. Oke. Udah deh. Ini karena aku pengen mateng, jadi agak lama. Guys, kurang lebih kayak gitu. Biasanya aku bener-bener gak ada apa lagi ya. Ya gak ada yang aneh sih dari aku pribadi kalau tiap pagi. Nah, tenggorokan udah lumayan kering. Terus Sivin juga orangnya tuh gak ribet. Kadang kalau gak makan ini, dia makannya palingan omelet tau gak sih? Kayak cuman telur doang gitu. Bener-bener sesimpel itu. Kita tuh gak rempong sih emang. Paling aku kadang malah yang rempong. Kadang pengen ini, pengen itu. Tapi dia gak. Biarannya makanannya tuh gampang, gak ribet gitu. That's what I like. Makanya ya happy lah gitu, aku gak ribet di sini. So kayak gitu guys, bakal nunggu sampai ini beres. Udah deh makan. Terus karena kita gak ada acara rumah tangga, aku harus nyuci juga, nyuci piring segala macem. Udah itu aja, gak ada lagi apa-apa yang aneh sih sejujurnya. Everything is gitu. So yeah, thank you so much for watching. And kita bakal ketemu di vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan comment. Bye.